Shalom Bapak-Ibu sekalian yang terkasih di dalam Tuhan kita Yesus Kristus. Saat ini begitu banyak barang berkualitas dipalsukan atau ditiru di sekitar kita. Segala sesuatu dipalsukan, bahkan Injil kebenaran pun dipalsukan. Galatia 1 ayat 6 berkata, aku heran bahwa kamu begitu lekas berbalik daripada dia yang oleh kasih karunia Kristus telah memanggil kamu dan mengikuti suatu Injil lain. Injil Kristus adalah Injil kasih karunia yang menyelamatkan bagi orang percaya. Sedangkan Injil lain adalah Injil yang memperdaya manusia dalam kedagingan atau hawa nafsu. Oleh sebab itu, marilah kita mengenal Tuhan Kristus dengan benar. Yeremia 24 ayat 7a berkata, aku akan memberi mereka suatu hati untuk mengenal aku, bahwa akulah Tuhan. Kiranya Tuhan Yesus memberkati kita semua. Amin.